Kayaknya lu mesti buat MS Glow X BTS. Oh udah, on process. Oh bener, siap-siap aja. Bener ya. Tapi ini lagi viral banget, lu diet sebenernya. Lu ganteng kayak BTS gitu om. Bukanya langsung ubah. Lu cekis dulu dong. Ini aku mau beliin anak-anak aku Maggi yang lagi viral. Kenapa ya Maggi ini banyak banget sampai antre-antre gitu ya, sampai ojol-ojol antre. Aku juga bingung kenapa. Makanya aku penasaran, terus aku beliin mereka semuanya yang ada di kantor hari ini. Penasaran kan Maggi-nya kayak gimana ya, kalian pasti tahu kan. Aku tuh bingung kenapa ngantrinya. Dan syukur banget anak-anak aku dapat hari ini Maggi-nya. Ini dia. Tara! Wow! Banyak banget. Ini McD-nya mah banyak banget. Lu ngerti gak sih ini? Aku sumpah gua gak ngerti. Kayaknya lu mesti buat sama kayak McD MS Glow X BTS. Oh udah, on process. Oh bener, siap-siap aja. Bener ya. Tapi ini lagi viral banget loh. Oh iya bener. Kita terus ngapain nih? Kita bagi anak-anak aja. Kita bagi anak-anak aja ya, biar mereka happy ya. Soalnya dari kemarin tuh mereka kayak stalking McD terus pada gak dapet, terus mereka banyak kasihan yang, banyak yang ngantri, jadi anak-anak juga ngantri banget. Ya udah deh, kita bagiin buat anak-anak ya. Gimana kalau parents Krisna makan sendiri semuanya ini? Udah kamu makan sekuat aku lagi ya. Oke. Kita coba ya. Sama Bang Robi ya. Ya berdua ya, challenge sih. McD berdua aja dulu. Kalau udah nyerah, aku panggil anak-anak. Oke. Okay. Robi dulu sama Krisna berdua. Krisna dua ya. Iya. Challenge makan McD sebanyak ini berdua. Aku bismillah ya, minum dulu ya. Ini baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ya. Cepat. Aku udah kenyang, Mami. Kok segitu doa? Habis sih ini. Kita cicipin. Berarti kalau kita cicipin ini. Oh, rasanya gimana sih rasanya? Diet sebenarnya. Lu ganteng kayak BTS gitu, om. Bukanya langsung ubah. Lu cekis dulu dong. Tapi wajah aku jadi ganteng kan di situ. Ini nugget BTS. Hmm. BTS yang goreng. Ah, ini BTS yang goreng kak. Kok namanya BTS nuggetnya? Itu nama boyband Korea. Itu dia yang boyband itu yang goreng ini. Konsepnya kayak gitu. Kenapa namanya BTS? Ya Allah, ini nggak ada ayamnya. Ini doang. Ya Tuhan. Yaudah. Oh, tapi ini nuggetnya dari ayam. Ini sumpah kontennya nggak berfaedah, nggak banget. Udah, daripada makin garing nih. Mendingan kita panggil orang. Tunggu dulu. Ini beneran aku bingung sama konten ini. Kita kasih anak-anak aja ya kali ya. Sebanyak ini aku juga bingung makannya. Biar mereka happy kali ya. Ntar kita review makanannya enak gak dari mereka. Salah satu lagi. Aduh, ayo cepet sini. Make me BTS. Mana BTS ke sini. Langsung ngedance dulu. Yeah.
Jadi aku pindahin McD ke kantor. Biar enggak menimbulkan antrean di McD. Udah. Mana happy enggak? Happy enggak? Ada lagi? Kambingnya ambil sendiri nih. Nih, udah ada. Ada. Harusnya sih dapat semua nih. Ayo cepet sini, cewek-cewek nanti enggak dapat loh. Siapa lagi belum dapat? Ayo sini. Nah. Nih. Jadi ini biar mereka enggak ngantre di McD. Jadi kita sebenarnya pindahin McD ke sini biar enggak ngantre gitu ya. Mana siapa belum? Saya. Oke. Nih. Satu lagi, Kang Wang. Kalau yang dapat ya bagi sama temennya. Tadi aku tuh beli McD ini nyuruh orang. Coba orang ini. Namanya Jordi. Kamu kenapa bisa dapat banyak gini? Ya, Bu. Beruntung hari ini untuk Ibu. Soalnya enggak boleh balik kantor. Jadi aku bilang sama dia, "Jangan balik kantor kalau enggak dapat McD ini, soalnya anak-anak pengen banget makan McD ini." Ini berlipat ganda. Oke. Okay. Enak enggak sih sebenarnya? Tetap happy, Bu. Sebenarnya kita happy aja ya makan ini ya. Sebenarnya bukan karena apa, karena happy aja sih ya. Harus di story ini. Karena belum enggak semua orang punya. Iya, benar. Iya kan? Bener gak sih Pak Gogo? Testi dulu, testi. Dari semuanya aku review McD-nya ya lumayan sih ya, sama aja. Cuman kita ngerasa happy-nya kalau dapat ini karena BTS. Terus kalian happy enggak? Jangan lupa